Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Syawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Padi. Ini dengan Mas siapa? Bayu. Siapa? Bayu. Bayu Nugroho. Bayu Mukti. Oh, Bayu Mukti. Mas Bayu ini mengalami cedera engkel sudah berapa lama? 9 bulan. 9 bulan. Nah, kakinya nih lihat nih. Yuk, kakinya. Nih. Ya, ini kakinya. Ini jadi roomnya terbatas. Sudah dipijit? Sudah. Sudah berapa kali? 2 kali. Yang dipijit mana? Sini. Yang area sini. Area yang luka? Enggak, yang ini enggak, yang sebelah sini sama atasnya. Nah, lukanya kan sini kan, ya. Ini. Setelah dipijit tambah sakit tambah enak? Ya, agak enak tapi terus yang sakit lagi terus di gangguan dipijit lagi. Sakit lagi. Iya. Nah. Jadi ini karena di area yang luka yang dipijit ini. Iya. Oke, kronologisnya sampaikan. Itu apa? Futsal, lari atau salah tumpuan? Oh, kayak gini ya. Iya. Sakit sekali ya? Iya. Bengkak? Ya, sempat bengkak seminggu. Iya. 3 Oke, ya. Karena ini roomnya terbatas ini. Coba gini. Ah, ini. Ini kakinya ini, ya. Ya, karena ini ada kalau cedera itu ada peradangan, ada spasme, ya. Dan kita akan rilis spasmenya. Oke. Ya, kita akan rilis ototnya ini. Setelah itu kita akan reposisi. Oke, Mas. Geli. Jadi kalau cedera engkel, kalau tidak sembuhkan secara sempurna, ini akan mudah kambuh. Iya. Ya sering terjadi. Karena apa? Belum direposisi, belum dirilis ototnya, dikembalikan. Ini 9 bulan ini, wah luar biasa. Set. Oke, set. Loh, udah. Saya sama? 9 bulan ini. Sama kan? Udah sama. Iya. Ya, ini karena butuh ahli, Bu. Iya. Gak apa-apa, kita lost door bu ini. Cung. Saya nek masak-masak nama yang kaya mami nek masak ini punya. Nah, cek lagi. Sama? Ini udah sama. Tangan tadi kan saya masuk, ini nggak bisa masuk. Iya tadi ya Pak ya. Ah, nih. Ah, ini. Sit. Ah, lagi. Hap. Ah. Selesai toh? Iya. Coba. Enteng. Iya. Eh? Lebih enteng. Lebih enteng. Time? 3 menit. 9 bulan cuma 30 menit. 30 detik. 3 menit. 3 menit. Ya karena tepat ini. Kamu datangnya tepat. Iya. Oke, ini dah enggak apa? Oke, udah enak. Sakit. Hah? Masih sakit. Sakit tuh ini sakit ini. Loh. Ya kan ini sakit tuh ini. Ha. Iya? Iya. Ini enggak apa-apa, tapi ini masih sakit ya? Tidak ada perubahan tapi untuk telat tadi ya. Iya, oh itu. Oke, sekarang tengkurap. Oke, ini sakit sekali ini. Hah? Enggak sakit tadi, ini enggak apa-apa. Ini sakit ya? Hah?
Hah? Iya. Bener. Ini? Ini enggak apa-apa. Ini sakit sekali ini. Oke, rileks. Kenapa? Mundur, mundur, mundur. Hop. Nah. Lemas, lemas, lemas. Relax. Halo? Halo? Dijawab halo. Ini? Udah halo. Ini enggak halu ini. Betul? Ini enggak halu. Ini sudah halu. Ini. Ya. Oke, sekarang kita lakukan reposisi. Oke, balik badan. Nah, mundur sini. Oke, hop. Ah, enak. Lemas, tidur tidur. Oh, oke. Okay. 5 kali. 1. Oke, okay, cek lagi. Duduk. Sama. Sudah sama. Sakitnya tadi pada saat apa? Di saat ditepuk buat aktivitas. Coba, coba. Udah enggak? Udah enggak terlalu sakit enggak? Sudah beda sakitnya? Masih sakit tapi? Masih. Tapi enggak begitu kayak, banget? Kayak tadi. Oh, sudah normal lah gitu ya? Iya. Biasa trauma. Jadi Mas Bayu ini mengalami cedera engkel 9 bulan. Jadi penanganannya belum sempurna, walaupun sudah diurut. Jadi kalau belum sempurna tadi dengan kondisi room tadi belum betul kembali, dipaksa main futsal lagi akan berdampak cedera lagi berulang, akan lebih sakit itu. Jadi prinsip dari penanganan cedera ini sembuhkan secara sempurna, kembalikan ototnya atau rilis ototnya, reposisi sendinya. Nah, jangan sampai pijet pada area yang luka. Kalau dipijit area luka contohnya seperti ini sampai 9 bulan ini kan gitu. Jadi akhirnya tidak kembali-kembali. Ya, jadi reposisi sendinya, rilis ototnya. Habis ini apa yang dilakukan? PR-nya kan itu. Apakah boleh main futsal lagi? Boleh, tapi akan berdampak cedera berulang. Karena apa? Ototnya belum siap. Koordinasinya belum siap. Jadi setelah masas ini, fase masas ini kita rilis otot tadi, selanjutnya yang dilakukan adalah latihan penguatan. Ya, latihan penguatan supaya otot-ototnya kuat. Supaya otot-ototnya ini siap untuk menerima beban. Kalau otot-ototnya belum siap, sendinya belum siap, dipaksa untuk main akan mengakibatkan cedera berulang. Tahu kan? Sini itu paling tidak 3 jam. Ya. 3 jam. Belum kamu ngantrinya berapa bulan? Kalau saya cuma 1 minggu. Cuma 1 minggu ya, karena ini dekat aja enggak apa-apa. Yeah.
Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jazakumullah.